Baby Dogecoin telah membakar lebih dari 202 kuadriliun token sejauh ini. Baby Dots mengatakan telah membakar token senilai hampir 353 juta US dollar. Baby Dogecoin atau Baby Doge dikenal karena tanpa henti melakukan pembakaran untuk mengurangi pasokan 420 kuadriliun token yang besar dan kuat. Dalam sebuah tweet kemarin, tim di belakang cryptocurrency bertema anjing terkemuka mengungkapkan bahwa mereka telah membakar token Baby Doge senilai hampir 353 juta US dollar sejauh ini. Menurut data yang terlampir pada tweet, tim telah membakar total 202,15 kuadriliun token sejak kampanye pembakaran dimulai. Saat tweet itu dipublikasikan, token yang dibakar bernilai 352,8 juta US dollar. Seperti yang terlihat tweet dari Baby Doge Swap di sini, teman-teman ya. Sementara itu, pengumuman tersebut datang beberapa jam sebelum Baby Doge mengumumkan tanggal peluncuran untuk portal pembakaran khusus. Tim Baby Doge mengatakan portal pembakaran yang sangat dinanti akan ditayangkan pada 13 Februari mendatang. Portal pembakaran yang akan datang akan semakin meningkatkan jumlah token yang akan dibakar dari supply-nya. Untuk memikat anggota komunitas agar menggunakan portal, tim mengumumkan bahwa pengguna yang membakar token melalui solusi akan diizinkan untuk membeli token Baby Doge dengan biaya lebih rendah. Upaya pembakaran Baby Doge. Perlu disebutkan bahwa membakar sebagian dari pasokan token adalah bagian dari upaya proyek kripto untuk meningkatkan harga aset. Proyek seperti Shiba Inu, Terra Classic, Pol Inu, dan lain-lain telah mengadopsi strategi pembakaran untuk mengurangi pasokan dan menaikkan harga token. Menariknya, Baby Doge memimpin proyek cryptocurrency lainnya dalam hal pembakaran token atau mengirimkannya ke dompet yang terbakar. Seperti yang dilaporkan pada bulan Oktober, platform analitik cryptocurrency HC Capital menempatkan Baby Doge sebagai proyek kripto nomor 1 dengan tingkat pembakaran tertinggi. Pencapaian tersebut tidak mengejutkan banyak orang yang telah mengikuti pembaruan tentang ekosistem Baby Doge. Patut dicatat bahwa Baby Doge melakukan pembakaran bulanan hampir sepanjang tahun lalu. Bulan ini tim membakar token Baby Doge senilai 1 juta US dollar dalam satu transaksi saja.